Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini karena aku bingung ya mau bikin konten apa. Rencananya mau potong-potong skin dapsus yang udah rimbun. Cuman tempat water propagation aku tuh masih dipenuhi sama peru, dan perunya itu belum ditanam di media tanam. Jadi kali ini aku berencana mau ngasih tahu teman-teman koleksi tanaman aku sebelum aku sell ya. Jadi rencananya nanti malam atau besok itu aku mau sell. Biasanya setelah aku sell tuh rumah jadi kosong. Jadi kosong, tanamannya banyak yang kejual. Nah, makanya sebelum tanamannya ini aku sell dan aku jual, aku mau touring dulu buat kenang-kenangan ya. Nanti di video YouTube itu koleksi tanaman apa aja yang aku punya. Gitu ya. Nah, kemarin itu udah 2 minggu, 3 mingguan setelah aku sell-sell yang sebelumnya itu aku udah banyak motong-motong indukan-indukan yang bisa dipotong. Sepertinya ini kan udah 3 mingguan, jadi akarnya udah kuat. Nah, nanti rencananya sore nanti aku mau sell, dan katalognya nanti teman-teman bisa lihat di Instagram Just a Plan. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, teman-teman, ini kita mau touring yang di depan pintu ya. Di sini ada manjula. Manjula yang rimbun ya, cantik sekali. Lalu di sini ada Florida. Florida Ghost ya, bisa dilihat ada Florida Ghost di sini. Terus di sini ada Silver Squat ya. Ini nanti aku sell. Ini kayaknya dia udah sehat. Di sini ada apa? Paraiso Verde. Lalu ini ada Squamiferum ya. Nih, ini juga ada Paraiso Verde. Kecil-kecil kayak gini dia udah ada tunas 2 loh. Nih, 1 2 nih tunasnya. Nanti aku sell juga ini. Terus di sini teman-teman, ini itu Sri Rezeki ya. Ini Sri Rezeki, tetap kesayangan aku. Yang pojok sini. Nah, baru di sini space ini ada tanaman yang baru dipotong biasanya. Ini ada Milano. Terus ini ada Syngonium Tricking. Nah, ini dia Majestic, ada Majestic. Lalu ini ada, ini cantik kan? Aku buat kayak gini. Ini ada Mayoi. Terus di sini ada di sini ada Syngonium Variegata. Terus ini tuh nggak tahu nih, ini kenapa lihat tuh kayaknya Amridiumnya ini perlu dibuka ya biar tahu kenapa dia baru aku potong kemarin. Terus di sini ada Skindapsus Silver. Ini juga ada Skindapsus. Skindapsus apa ya? Officially. Nih, cantik kan? Terus ini ada Mamei. Lalu di pojok sini ada Skindapsus Silver. Silver Tattoo. Cantik kan? Cantik-cantik pokoknya. Nah, ini Epiprenum Variegata yang coraknya flag ya. Ini doain nanti aku bisa potong yang ekonomis ya, biar semuanya kebagian karena ini sudah gede banget. Lalu teman-teman, di sini ini ada berapa koleksi aku perlihatkan. Yang ini ya. Nah, aku punya Monstera Variegata. Dia itu bener-bener albo-bo-bo-bo-bo. Tuh. Albo kan? Tuh. Dia itu albo. Batangnya albo. Ada yang minat nggak kayak gini? Siapa yang berani ngerawat si albo ini? Ini albo ya. Nah, ini sebenarnya induknya dia Variegata flag. Jadinya albo. Begitu. Lalu di sini ada itu Florida. Terus di sini ada apa ya, itu namanya ya,
pertusa, ini pertusanya juga aku jual. Tuh, udah nongol daun baru. Kemarin belum nongol, sekarang udah nongol. Cantik, yang minat bisa WA juga ya. Ini aku nanti bakalan foto di Instagram Just Plan. Tuh, terus di sini ada Ghost, lalu ada Epiprenum, terus ini ada Blue Mark Pink Princess. Yang mau Pink Princess, lihat tunasnya ada 2 loh, yang mau bisa WA ya. Nih, tunasnya udah ada 2, 1, 2. Tuh coraknya, cantik dong. Terus di sini, di pojok sini ada potongan Pink Princess lagi. Dia udah ngepink. Tuh tumbuh daun baru. Lalu di sini ada Skin Dapsus juga. Gak tahu jenisnya apa, tapi aku suka. Ini dari Mbak Novi. Terus ini ada, nah ini nih yang aku bilang aku mau potong ini. Ini indukannya ini. Atau indukannya ini aku mau potong karena udah meluber-luber. Nih, terus ini ada apa ya? Aglonema. Iya, lupa namanya. Aglonema lupa namanya. Terus di sini ada koleksi Majestic. Ini nanti aku jual juga yang ujung. Ini sehat banget ini, teman-teman. Dia udah tegak, berdiri tegak, berarti dia udah sehat. Terus ini ada Florida Beauty ya. Aku punya 3 pohon. 1, 2, 3. Nah, ini udah mau tumbuh tunas-tunas baru. Ini tumbuh tunas. Lalu ini juga ada tumbuh tunas. Yang ini, ini var ini. Nah, ini dia var nanti. Jadi kalau Florida tuh kalau baru buka, dia varigatanya nggak terlihat. Nanti lama-lama dia akan terlihat seperti marmorata. Tuh, ini udah tumbuh kuncup-kuncup kayak gini. Tuh, cantik ya. Nah, ini juga nanti aku sell. Ini ada Blue Mark Varigata. Dia daun barunya juga varigata nih. Tuh, nanti aku sell juga. Terus ini juga ada Monstera Varigata, cuman aku tunggu akarnya sehat. Nah, ini tapi dia gosong ya, sayang sekali ya karena dia albo ya. Dia ada flek di sini ya, gosong. Itu teman-teman. Terus ini ada apa ya? Lupa ini dikasih teman, dikasih Pak Putut. Terus ini ada Brantianum baru aku potong. Nah, ini nanti juga aku jual. Dia ada Sodiroi Varigata. Sodiroi Varigata. Nanti aku jual ya, teman-teman ya. Tunggu ya di Just Plant. Ini udah laku, ini punyanya Mbak Putri. Nah, ini ada Syngonium Pink Perfection. Terus ini yang baru aku potong, dia udah tumbuh tunas 1 2. Nah, ini Brantianumnya. Gitu. Terus ini ada Amidrium Varigata. Nah, ini bonggolan. Nah, ini ada, ayo coba tebak ini apa. Ini adalah White Tiger. Dia bonggolan, dia udah tumbuh tunas baru, daun baru. Aku kasih tahu induknya ya. Ini dia induknya, bentar. Ah, ini dia induknya. Itu yang kecilnya. Itu malah induknya sih, itu bonggolnya. Ini yang pucukannya. Tuh, dia udah hamil daun baru di sini. Nah, doain aku bisa ngerawat dia dengan maksimal biar dia bisa perfect banget cantiknya kayak gini. Oke. Okay. Oke. Nah, ini ada Ring of. Tuh. Terus ini dia yang aku beli dari online ya ini ya belinya ya. Dia udah tumbuh baru. Ini Epiprenum Kujang. Cantik ya, dan aku dapat lumayan harganya miring.
gitu. Terus di atas itu ada Amidrium. Terus ada Paraiso Verde 1 2 3 4 Paraiso Verde. Lalu itu di pojok-pojok sana itu ada kaktus yang berminat ya, boleh bisa kirim luar kota. Terus itu ada burmak indukanku, lalu yang di samping itu nanti yang aku jual dan yang sampingnya nanti juga aku jual itu yang violin. Dah. Lalu di bawah sini teman-teman, di sini itu ada yang baru aku potong. Ini ya, ini koleksi capung aku. Capung kesayangan. Nah, ini dia yang siap untuk dijual nanti. Nih, ada dragon-dragonan. Terus ini ada skeleton, terus ini ada painted lady imut. Terus ini ada Paraiso Verde tentunya yang baru aku potong. Dia udah siap. Dia udah siap siap dijual. Tuh 1 2 3 4. Tuh teman-teman. Terus ini ada majestic yang aku potong-potong kemarin. Insyaallah dia udah bisa survive karena 2 mingguan aku potong dia, 1 minggu ya. 1 minggu aku potong dia masih tumbuh tegak, berdiri tegak. Berarti insyaallah dia survive. Lalu di sini ada Squamiferum, lihatin ininya. Apa? Tunasnya. Tuh, tunasnya bagus nih. Tuh, lalu di sini ada aduh. Ini ada ini apa ya ini? Montai istimewa kesayangan aku. Semoga dia cepat lahiran. Nanti kalau udah lahiran baru aku jual, teman-teman. Nih, kuping gajah yang jenis apa ya ini ya? Yang tarantula yang ini. Yang ini itu yang ya yang ini yang love-nya itu gandeng kayak gini loh. Love-nya tuh gandeng kayak gini. Nih tempok nih, tempok. Kalau yang tarantula tuh yang ini. Kayak gini. Tuh, kayak gini tarantula. Tuh ada. Terus di situ ada Gloriosum. Terus pojokan sana ada Epiprenum. Gitu-gitu. Oh, men. Ada yang ambruk nih. Sebentar. Ada yang ambruk. Tidak. Ya, tolong. Ini ambruk nih. Oh, dia udah nggak kuat menyangga tubuhnya. Oke. Ini di sini juga banyak ya, teman-teman. Ada Epiprenum var. Cuman aku masih ngerawat dia karena dulu baru dipotong, belum berdiri tegak. Itu. Terus di sini itu aneka Scindapsus. Ini ada Brazilan, Pertusa, ini Scindapsus potongan aku semuanya. Terus di sini ada apa ya ini? Plomani Spence. Terus ini ada Janbol Varigata yang mau ya, ada Janbol Varigata. Terus ini ada Marmorata. Nah, ini coraknya. Ini tuh coraknya nanti itu bakalan super cantik. Tik ini. Yakin ini karena coraknya tuh bisa dilihat di sini. Kalau daun muda tuh belum terlihat. Nanti kalau udah dia tua, yang corak ini tuh nanti menguning seperti ini. Ini cantik banget nih coraknya. Ini indukan. Nah, ini yang pucukannya ini. Ini pucukannya. Nah, nanti corak kuningnya tuh akan semewah ini. Bayangkan semewah ini. Ini itulah. Lebih banyak kan kuningnya. Nah, ini tuh nanti akan jadi cantik. Cantik maksimal. Nah, kemarin udah ada yang terjual satu daun ya, teman-teman ya, yang ini ya. Memang kalau penjual tanaman tuh harus sabar. Kalau belum dia sehat, jangan dijual dulu. Terus nanti nunggu sehat lagi, dipotong lagi, nunggu besar lagi, dipotong lagi, dan harus bersabar gitu. Ini juga, ini tuh juga pengen aku jual, tapi aku harus sabar dulu, nunggu dia tumbuh daun baru di sini.
karena ini dulu tuh baru aku potong, tapi dia masih konsentrasi di akar. Tuh akarnya, lihat. Tuh akarnya. Nah, ini akarnya. Terus ini coraknya ini. Ini tuh kayak silang gitu loh, teman-teman. Habis dia var, ini kan ada ijo nih. Ada ijo. Yang daun ke satu ijo. Ijo. Ijo, habis ijo var. Habis ijo var. Habis var hijau. Nah, aku nunggu yang ini. Semoga ini var ya, biar nanti penonton enggak kecewa. Oke. Terus ini ada Mame, dia udah tumbuh tunas loh ternyata. Baru tahu aku. Dia udah tumbuh tunas. Padahal kemarin baru aku potong udah tumbuh tunas di sini. Nah, begitu. Lalu ini ada yang kemarin aku potong. Nanti sih aku habis video ini aku publish yang waktu aku cutting montai gitu. Lalu di sini ada marmorata. Ini marmorata ya, teman-teman. Kayaknya ini ada coraknya sih di sini. Semoga ya. Semoga ya. Kayaknya ada corak. Coraknya sih. Semoga ya. Ini dia tuh ada varnya sebenarnya, tapi di bawah daun tuh. Kalau kayak gini tuh ini tuh anaknya semut, jadi harus kita hilangin gitu. Terus ini ada majestic, aku panen majestic banyak alhamdulillah. Lalu ini ada melano, nanti aku jual juga. Dan bomnya nanti itu aku mau jual yang ini, teman-teman. Nih bomnya. Oops. Bomnya weekend sale kali ini aku mau jual monstera yang ini, yang 3 daun ini. Kemarin aku kebelet pengen jual, ayo jual-jual, tapi aku harus sabar menanti dulu daun barunya itu var atau enggak gitu, karena yang kanan sama kiri tuh varnya dikit, teman-teman. Tuh ini ijo, ini ijo, terus yang ini varnya kecil, keciprit kayak gini. Terus udah mau aku jual, tapi aku sabar dulu. Sebenarnya banyak yang tanya, ada lagi enggak, tapi aku sabar dulu, aku nunggu daun baru yang kayak ini tadi muncul. Dan akhirnya dia rezeki banget, dia dikasih variegata, dan nanti ini aku jual. Ini udah siap jual kalau kayak gini tuh, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Ini satu lagi, ini pucukan paraiso tersayangku. Ya, ini kalau ini nggak dijual ya teman-teman ya, aku mau sisain yang ini aja, yang ujung aku sisain buat yang jual. Nah itu dia ya teman-teman ya, aku juga punya Brazil banyak yang minat ya, nanti boleh beli Brazilnya. Ini coraknya bagus ya, kayak ada krem-kremnya gitu, tapi ini bukan Brazil krem sih, tapi ya nggak tahu ini Brazil apa, tapi coraknya itu bagus, pokoknya bagus coraknya. Ini aku jual ada 4-5an pot, nanti aku jual. Nah, itu ya teman-teman ya, mungkin sekian dulu ya untuk touring kali ini, dan teman-teman bisa nanti lihat-lihat di Instagram Jasi Plan ya kalau mau ya. Oke, saya akhiri ya teman-teman ya untuk touring kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komen ya, dan share video ini ke teman-teman tanam yang lain. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.